Artinya TV LG yang 32 in ini sudah support dengan digital, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara cek TV LG LED sudah digital atau belum, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu TV analog katanya sudah dimatikan ya teman. Jadi untuk TV-nya itu sekarang sudah zamannya digital. Jadi untuk TV kita beralih ke siaran digital. Nah, jadi buat teman-teman yang TV-nya belum digital, maka bisa menggunakan sebuah alat yaitu namanya STB ya teman. Untuk saat ini saya akan membagikan atau mengecek TV LG LED 32 in yaitu sudah digital atau masih analog ya teman-teman. Oleh karena itu buat teman-teman yang mempunyai TV LG 32 in simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya yaitu cara cek TV LG sudah digital atau masih analog ya teman. Silahkan teman-teman nyalakan dulu TV-nya ya. Setelah nyala, dia ya, di sini ada remote teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman klik saja yang setting ya. Di situ silahkan pilih yang tanda atau tulisan setting teman. Oke, di sini klik yang setting. Nah, kemudian setelah muncul seperti itu, nah bisa dilihat di situ teman-teman. Di situ tampilannya seperti itu menunya ya. Oke, kita geser yang program ya teman-teman. Caranya pakai navigasi ini teman-teman. Nah, kita geser seperti ini dulu teman-teman. Oke, setelah merah seperti itu kita geser ke bawah. Nah, setelah sampai di program, kemudian kita geser yang ke kanan teman-teman. Nah, setelah itu klik saja yang manager program. Oke teman-teman, sudah manager program. Kemudian kita klik OK ya di sini. Klik OK. Nah, bisa dilihat di situ teman-teman. Di situ ada pilihan antena ya teman-teman, dan bawahnya itu kabel. Di antena situ ada yang di bawah antena yang paling atas itu ya. Saya contohkan teman-teman. Oke, ini yang TV kabel ya. Nah, kemudian yang di antena ini yang merah-merah itu, teman, di bawahnya itu udah DTV. Artinya TV LG yang 32 in ini sudah support dengan digital, teman-teman. Nah, itu ditandai dengan adanya tulisan DTV yaitu digital TV, teman-teman. Jadi, apabila sudah support seperti ini, tidak perlu menggunakan yang namanya STB. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi atau video terbaru dari saya, yaitu bagaimana cara cek TV LG 32 in sudah digital atau masih analog teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai TV LG 32 in ya, silakan praktekkan seperti saya ini, mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi teman-teman TV-nya sudah digital. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.